baiklah pemirsa, masih bersama dengan komunitas yang didirikan di tanggal 22 Januari 2016 kemarin. Ya, dimana bisa dikatakan usia komunitas ini bisa dikatakan cukup lama, yaitu 1 tahun lebih. Dan tadi sebelum jeda pariwara, saya sempat mengkat jawaban dari Mas Catur terkait mengenai bahwa komunitas pecinta outdoor atau PEMOS ini lebih tepatnya di bawah naungan Independen Jawa Timur. Ya. Jadi bisa dijelaskan bagaimana, Mas? Jadi awal mula kita berdiri itu suatu pertemuan dengan sama-sama cinta hewan lah intinya. Dari Musang sama Outer. Akhirnya kita berdiri, udah kita akan mendirikan satu komunitas saja. Kita PEMOS akhirnya kita sahkan tanggal 22 Januari 2016 itu. Dan kita berdiri atas Independen. Oke. Independen tapi di bawah naungan Independen Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Di situ ada organisasi juga di situ. Oke, jadi ada beberapa organisasi. Kalau boleh tahu untuk membernya sendiri, udah ada berapa kalau member? Kalau PMO sih sekitar 30-an lebih. Wow, iya. Banyak ya untuk yang ini ya. Untuk di Sidoarjo saja itu ya? Iya, untuk hanya PMO saja yang kita di Porong. Dan kita pun gate-nya untuk fokus utama kita emang di Porong. Karena di Porong itu kan masuk desa ya? Maksudnya betul, pelosok. Kita emang menarget daerah yang pelosok. Jadi kita mengenalkan bahwa hewan-hewan ini sebenarnya bukan hama. Tapi dia itu iya banyak yang mengatakan tersebut ya kalau orang-orang yang di beberapa wilayah yang mungkin desa, jauh dari katakanlah seperti yang tadi Anda sampaikan itu sebenarnya ini kayaknya hama ini karena kan takut merusak hasil panen mereka atau gimana gitu ya. Makanya dari itu kita berdiri di Porong itu karena sayang di sana kan masih banyak hewan-hewan seperti itu. Tapi untuk dimakan sayang, diburu, dibunuh, dimakan. Dari itu kita berdiri di situ dengan gate di situ. Kita mengenalkan hewan ini bukan untuk dimakan, bukan untuk dikonsumsi, tapi hewan ini bisa menjadi partner kita atau sahabat kita. Oke, oke, baik. Ya. Ada yang unik gak sih Mas dari memelihara hewan berang-berang ini? Jelas salah satu kita hobi, hobi jadi menjadi hiburan kita. Oke, kenapa memilih berang-berang sebagai hewan kesayangan? Kalau untuk kan pasti berbeda ya kalau untuk kan banyak hewan yang lain nih. Untuk berang-berang itu karena dia cerdas. Cerdasnya gimana nih Mas? Iya. Maksudnya? Dia sangat mengenali owner. Dipanggil kadang dia mau datang, terus kalau kita jalan dia mau ngikut. Oke, kalau dia kecerdasannya lebih di atas rata-rata lah intinya kalau jenis otter itu. Bisa dites Mas kalau ini terutama yang Miki itu dia sama ownernya ini. Oh, mana sama... Miki yang mana Miki? Miki yang ini ya. Miki bisa dites enggak tingkat kecerdasannya di sini? Saya juga pengen tahu nih. Seperti apa? Tadi kalau misalnya dipanggil ownernya langsung noleh ya, karena seperti itu. Ini gini, mas Acing tolong Miki bawaan ke sana yuk, saya kan bukan ownernya. Gak mau. Iya. Moga-moga gak resek ya mas ya. Iya, semoga gak resek ya. Langsung ambil nyek. Coba situ ya. Oke, ya. Coba. Coba, bentar-bentar, saya kesana aja gimana ya? Nanti aku takutnya dia jalan kesini. Kak Sata, coba. Iya, coba. Kak Sata, coba. Taruh bawah. Iya, taruh. Miki. 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 Bingung deh. Miki. Diri. Miki. Anaknya udah baru. Takut dia sama ini. Miki. Miki. Iya. Miki. Ayo Miki. Ini. Jatuh mas. Miki. Bentar. Miki, kok Anda tuh yang jauh? Itu berang-berangnya maksudnya, bukan Anda. Miki. Ya kan saya takut. Saya sudah feeling tadi. Sudah, Miki. Dari ownernya mungkin, Mbak. Itu candang. Iya, agak resek lah. Tapi berbeda-beda ya kalau kita berbicara mengenai berang-berang ya. Saya di sini ya, saya di sini ya. Ini lah. Oke. Oh, lagi dicari Mikinya lagi kabur ya. Karena agak sedikit energi. Kalau yang ini namanya Bima. Namanya Bima. Bima ya. Jadi ini katanya tadi ownernya dan juga katanya Bima ini sedang dilihat ya. Benar ya. Jadi agak sedikit sensi gitu. Benar begitu ya? Benar. Wah, kabur semuanya berang-berangnya nih pemirsa ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai berang-berang, Mazid punya informasi tambahan juga ya terkait mengenai berang-berang. Selain yang biasa hidup di air dan juga di darat dan juga selain juga kalau kita berbicara mengenai berang-berang itu ada yang bisa membuat lubang.
yang ketanya di TV ya. Atau hewan. Film apa? Berang-berang. Oh, sudah kembali semuanya di sini. Baiklah kalau gitu ya. Kalau gitu saya juga mau kembali dulu ya pemirsa ya di sana ya, ke tempat duduk saya. Karena tadi saya sudah tadi saya sudah feel enggak enak soalnya Mas Didit. Oke. Jadi kalau kita berbicara usia sendiri, ini kalau bisa dikatakan berang-berang ini usianya sampai berapa nih? Kalau ini masih umur 8 bulan. Biasanya mentok-mentok paling 10 mungkin. Tahun. Sekitar 10 tahun. Oke, okay, cukup. Kalau perawatannya baik ya. Nah, soal perawatan nih langsung saya mau tanya. Untuk perawatan sendiri berang-berang ada treatment khususnya atau bagaimana? Kalau untuk hewan peliharaan saya, biasanya kan saya grooming setiap minggu. Oh gitu. Saya kasih treatment ya, Mas Didit ya. gimana Pak? Pas kameranya di saya. Lucu ya. Pas kameranya di saya. Bentar. PD-nya ambilnya langsung semuanya aja ya. Ini banyak loh orangnya ya. Ya. Langsung kamera sini aja boleh nggak? Takut saya tiba-tiba ini nanti nggak enak juga. Gimana Mbak Rere treatmentnya untuk perawatannya? Sebenarnya untuk berang-berang nggak ada treatment khusus kayak si anjing atau kucing sih. Oh gitu ya. Cuma dia kan sebenarnya prinsipnya berang-berang yang 3B. Kenapa 3B? Bau, berisik, boros. Borosnya? Borosnya makannya makan. Banyak mas, banyak, 2 kilo, 5 kilo, wow. Lele itu, 2 kilo sampai bisa, sehari. Banyak, itu lain yang cemilan, ada cemilan, ada lele juga, kadang kepala ayam juga, cat food juga, iya dia mau cat food, dia mau, nah ini kan, kadang aku bawa tahu gitu ya, mam tahu gitu ya. Dia minta tak kasih dimakan. Sudah ownernya enggak jadi ikut makan dah. Udah makan ownernya enggak makan. Sami dia juga mau. Oke, jadi semuanya juga hal serupa juga dialami juga. Yeah. Sama Mas Satur juga Mas Aji. Makannya banyak juga semua hewannya. Iya, ini. Oh my god. Benar. Kalau yang Mas Acing ya ini punya ya. Ini agak sedikit ini ya. Apa? Apa ya? Bisa dikatakan diam gitu ya. Atau gimana nih, Mas? Biasanya meliharanya dari kecil. Oh dari kecil nih, dari ya. Usia berapa mas? Dari usia 4 bulan. 4 bulan, dan sekarang usianya? 1 tahun. 1 tahun, wow cukup lama ya, jadi sudah kental banget gitu ya. Mas, itu digigit-gigit gitu banyak orang yang tanya gitu, sebenarnya ini hewannya jinak atau enggak sih? Gitu, misalnya ketemu, takutnya kan ada yang takut terus akhirnya gimana gitu. Kalau dia liar ya, dia galak. Jadi gigit gitu mas. Ya. Ya. Kalau digigit ini bisa fatal. Oh. Cuman ini udah di. Coba dong gigit teman saya. Saya pengen tahu. Itu nggak kalau misalnya biasa. Orang kasih statement itu harus saya gitu pengen aja. Buktiin gitu. Bom aja gimana? Hah? Bom itu mana? Itu. digigit itu fatal. Jadi maksudnya fatalnya gimana kalau digigit barang-barang? Bisa sampai berdarah. Coba dong mas, coba. Loh, kenapa? Jangan, nanti berdarah. Bercanda cuman ya. Ini jinak, udah jinak. Uh-huh. Jadi jinak, cara gigitnya dia bercanda. Memang dia bercandanya gigit. Uh-huh. Oh, cara bercandanya itu menggigit malahan. Gigit. Oke, jadi hati-hati juga nih untuk pemirsa ya. Kalau misalnya bertemu dengan berang-berang. Tapi cara menjinakkannya bagaimana sebenarnya? Kalau cara menjinakkan itu... Bisa informasi nggak kepada pemirsa? Sebenarnya gini mas, ada tingkat usia kita di mana kita bisa jinakin hewan itu. Mm-hmm. Untuk usia 3-4 bulanan, mungkin kita masih bisa jinakkan dengan cara hand feed. Hand feed ya. Kasih makan dengan tangan. Hand feed. Kalau dia terlalu galak banget, udah hand feed aja dari luar kandang tuh. Perlahan-lahan dia kan akhirnya bau, ngendus, bau kan. Lalu kita buka kandangnya, kita coba hand feed di dalam kandang. Dia maju, ambil makanan, pasti mundur lagi. Maju, mundur lagi. Maju, mundur lagi, pasti gitu. Ya, benar. Tapi nanti lama-kelamaan dengan interaksinya kita, dia akan nyaman dengan kita. Kalau dia nyaman, kita bisa elus dia perlahan-lahan tuh. Kalau sudah bisa dielus, elus,
kita bikin dia main di dalam kandang. Entah dia gigit-gigit tangan kita di dalam kandang atau gimana. Pernah dicakar nggak, Mbak Rere? Pernah. Pernah banget. Juga pernah. Pernah banget. Tuh. Mana coba lihat. Oke, bekasnya itu masih ada ini ya, bekas dicakarnya juga. Mbak Rere juga berapa kali? Banyak kali. Nggak kapok. Ini sambil mata lidi. Oh ini. Coba lihat Mbak, ini kenapa ini masih ini itu baru kelihatannya. Handle yang umur berapa bulan itu ya? Kalau nggak salah 3 bulan. Oh 3 bulan. Uh-uh. 3 bulan udah bisa gigit kayak ya, gitu. Iya udah, ininya lumayan. Taringnya ya. Taringnya lumayan. Terus sekarang masih nggak kapok? Masih nggak kapok. Karena kita sayang. Karena kita sayang. Oke, okay. Suka digigit-gigit mereka berdua itu ya kelihatannya ya, jadi nggak kapok. Kalau dikit sekali mah kurang manja, sekali-kali. Dan dengar-dengar ada gathering on school ya, yeah. Yang tadi juga disampaikan. Mm-hmm. Itu merupakan event yang dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan oleh teman-teman dari Pemos. Yeah. Dan nanti itu ada sosialisasi mengenalkan kepada adik-adik yang ada di sekolah SD lebih tepatnya. Yeah. Di sana akan ada sosialisasi. Ini kapan rencananya? Dalam waktu dekat ini, mungkin sebulan. Minggu depan. Oh minggu depan, iya. Minggu depan. Oke, minggu. Kalau nggak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu di salah satu SD di Sidoarjo. Iya, salah satu. Di SD mana sih kalau boleh tahu? SD dak. SD dekat, enggak daerah. Temenggalang. Tandu Anggung tuh. Daerah Sidoarjo Tanggulangin, bukan? Bukan. Dekat Sukodono. Daerah Sukodono sih. Oh, oke okay, baik. Wih, jumlahnya udah 30 orang. Dan sudah berdiri sejak tahun 2016, lebih tepatnya di tanggal 22 Januari 2016, pemirsa sudah satu tahun lebih. Nah, mungkin bagi pemirsa di rumah yang kebetulan juga mencintai hewan berang-berang atau musang, katakanlah seperti itu, ini bisa bergabung ke Pemos, ya, di mana nih? Ada sosial medianya atau? Oh ada, di Facebook kami ada. Buka aja di Facebook pecinta musang Otter Sidoarjo. Mm-hmm. Nanti kami akan muncul di situ. Okay, Instagram. Kami. Kalau Instagram juga ada. Coba lihat cek Mas di Instagramnya langsung stalking. Gimana? Betul. Pecinta musang Otter Sidoarjo gitu aja muncul. Pemos Sidoarjo. Pecinta musang Otter. Tapi kami kurang update di Instagram. Di Facebook lebih ya. Lebih update di Facebook. Mas ini ada aplikasi Facebook? Capcus. Biar ditunjukkan kepada pemirsa. Jadi mungkin bagi cinta pemirsa di rumah yang kebetulan suka banget sama hewan musang atau otter ini, bisa langsung aja gabung ya ke Facebook mereka, pecinta musang atau otter di Sidoarjo atau Pemos Sidoarjo. Kuotanya ada nggak Pak? Kita ini waktunya terbatas loh. Pecinta musang. Otter Sidoarjo, Pemos singkatannya. Sudah ketemu? Kalau mau gabung gimana caranya? Selain yang pertama harus punya hewannya. Oh enggak. Justru hewan itu nanti bisa mengikuti. Kalau dia, aku suka gitu. Mm-hmm. Aku suka hewan ini, tapi aku masih belum punya hewan ini. Aku mau pelihara, tapi aku takut nggak bisa ngerawatnya. Mm-hmm. Aku pengen masuk komunitas dulu. Mau cari tahu info, kalau aku sudah siap, aku akan pelihara hewannya. Oke, okay. Jadi kalau misalnya suka aja dulu, misalnya bagi pemirsa di rumah yang suka dulu, kebetulan, dan gak punya hewannya, it's okay, gak apa-apa, datang aja, okay, gabung apa-apa, aja. Silakan. Oke, okay. Gabung terus. Minimal datang 3 kali. Berturut-turut. Rutin datangnya 3 kali. Setiap hari Minggu kan kami ada get, bisa datang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nanti secara otomatis dia akan kami rekrut sebagai anggota. Oke, okay. Baik ini ya Mas Didit ya. Langsung aja ke ini Mas. Oh iya kegiatan. Ini kegiatan apa ini? Ini kemarin. Oh, kemarin itu dari kumpul sama komunitas Surabaya. Gabungan. Oke, okay, jadi terus habis gathering gabungan itu sebenarnya. Habis okay, gathering scroll gabungan. Up, jangan scroll down, scroll ya, up. Itu, scroll nah itu gabungannya itu. Yang di bawah. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Iya, okay. Yeah, yeah, itu. Oh, oke, okay, rame ya. Oke, okay, baik. Scroll up Mas, langsung scroll up. Oke. Okay. Naikin Mas, langsung. Nah ini dia, Pemos. Jadi langsung aja search di Facebook, yes. Ya, pecinta musang Otter Sidoarjo. Langsung di sana klik untuk mau gabung. Terakhir ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah, ketuanya mungkin di sini. Ya, terakhir kita akan sampaikan bahwasanya segala sesuatu, apapun hobi, pasti di situ ada juga resiko. Jadi sebelum kita merawat, kita siapkan materinya juga. Dari materi pembekalan dan juga materi
untuk merawatnya, cara juga perawatannya lah intinya. Karena tadi dibilang ya, lele bisa 5 kilo per hari ya. Betul sekali. Apalagi punya 2 ekor. Tuh. Sebulan berapa untuk pengeluarannya, ekor, kalau boleh tahu? Musang atau otter? Otter. Atau dua-duanya, bisa jelasin. Yang paling rakus aja yang mana? Otter itu, otter 500 kali enggak habis. 500 ribu ya. Untuk makannya aja itu ya. Belum untuk aksesorisnya, belum untuk kalau yang lain-lainnya. Belum cemilannya, itu. Wow, kalau untuk harganya sendiri? Harga, kalau jauh ini yang boleh dipelihara itu sih yang ini mas, cakar kecil, awan ikhiler ya. Oh yang ini ya? Ha-ha. Kan ada 4 tuh, yang 3 lainnya itu masuk appendix atau dilindungi sama pemerintah. Jadi kami gak boleh pelihara itu. Oke, okay, gitu. Nah kalau yang untuk ini yang misalnya kalau pemirsa mau beli ini? Ini sekitar 500-600an kalau baby. Tapi tergantung pinteran sih, kalau semakin dia pinter semakin dia mahal. Semakin mini, semakin mahal ya. Oke, okay, baik. Terima kasih teman-teman dari Pemos ya. Dalam waktu dekat sosialisasinya bukan hanya satu SD, tapi nanti banyak sekolah-sekolah lain. Amin. Dan juga kalau untuk instansi pemerintah ada yang sudah mengkontak atau bagaimana untuk menggandeng Pemos bersosialisasi dengan beberapa anak-anak di Sidoarjo gitu? Belum, bisa ya? Sih nanti bisa. Bisa kami agendakan untuk berikutnya. Untuk seperti itu ya. Yeah. Oke, tapi sekali lagi overall terima kasih banyak untuk teman-teman Pemos. Sukses terus untuk gatheringnya nanti di minggu depan ya. Yeah. Thank you Mbak Rere, Mbak Roro, Mbak Rere, Mbak Roro, Mas Acing, Mas Catur. Yeah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Cakrawala untuk edisi hari ini ya. Ini nih, terima kasih juga untuk Miki, Bima, dan juga Tito. Ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you. Dan itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama dengan Pemos Sidoarjo. Dan bagi Anda sekali lagi yang ingin bergabung bersama dengan Pemos, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, langsung saja untuk search fanpage di Facebooknya atau Instagramnya Pemos, Pecinta Musang Otter Sidoarjo. Dan semoga informasi atau talk show yang baru saja Anda saksikan ini dapat memberikan masukan dan juga inspirasi bagi Anda. Tapi pemirsa, di Cakrawala ini bukan hanya talk show saja, karena di segmen selanjutnya kami akan memberikan informasi yang sudah kami siapkan secara eksklusif untuk Anda. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di BBS TV.